Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin amin rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Jo Arenji Motorsport di YouTube channel Arenji TV. Kita lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD. Nah, di liputan kita kali ini kita mau nge-review satu motor istimewa yang pastinya ada di belakang gue. Yes, motornya adalah Kawasaki Ninja H2. Walaupun di beberapa waktu lalu kita sempat nge-review singkat, melakukan komparasi antara H2, V4S, dan juga ZX10R. Cuman kayaknya agak kurang afdol kalau kita ngebahas sebuah Kawasaki H2, motor kencang dengan segudang fitur, dengan desain yang menarik, tanpa dibikinin satu materi khusus. Jadi di video kita kali ini kita bakal kupas dan kita bakal review berkaitan dengan H2 model year 2022. Semoga bermanfaat dan ada beberapa hal yang diimprove dibandingkan yang versi 2015 bakal kita review kali ini ya. Pokoknya stay tune. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, jadi Kawasaki Ninja H2 pertama kali diperankan oleh Kawasaki Motor Indonesia pada Maret 2015. Dan setelah launching di Maret 2015, motor itu tiba-tiba menghilang dari dealer Kawasaki hampir selama 7 tahun. Barulah di tahun 2022 ini masuk kembali Kawasaki Ninja H2 model year 2022 dengan beberapa penyegaran. Salah satunya adalah penyegaran yang ada di speedometer. Speedometernya upgrade dan kalau teman-teman lihat, shock belakangnya sudah dilengkapi dengan standarnya dari pabrikannya langsung menggunakan Ohlins, yaitu Ohlins TTX. Jadi kalau teman-teman biasa modif itu 20 juta, ya ini nilainya sekitar 20 juta lah ya, ini sudah dapat. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Kawasaki Ninja H2 begitu spesial buat anak-anak motor? Salah satunya adalah orang yang punya H2 bisa dibilang sangat beruntung karena unit yang tersedia di dealer resminya itu sangat terbatas. Sebenarnya ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa sih supply H2 sangat terbatas di Indonesia. Yang pertama, produksi dari Kawasaki Jepang itu sendiri memang sangat dibatasi untuk Ninja H2. Yang kedua, setelah produksinya sangat terbatas, alokasi dari si Kawasaki Jepang itu sendiri untuk masing-masing negara juga sangat dibatasi. Dan yang ketiga, kuota impor di Indonesia juga dibatasi karena program pemerintah untuk mendukung produksi dalam negeri. 3 faktor itulah yang menyebabkan kenapa Ninja H2 itu sangat terbatas stoknya di Indonesia. Nah, satu lagi image yang nggak bisa lepas dari sebuah H2 adalah motor ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya supercharger dan ini membuat H2 merupakan salah satu motor versi jalanan terkencang di dunia. Dan sebenarnya Kawasaki Ninja H2 itu diproduksi menjadi 4 varian kendaraan yang berbeda. Yang pertama pastinya Kawasaki Ninja H2, yang kedua adalah Kawasaki Ninja H2R, yang ketiga adalah Kawasaki ZH2 atau versi naked-nya, dan yang keempat adalah versi sport touring-nya atau bahasanya adalah H2SX. Namun sayangnya yang masuk ke Indonesia hanya satu varian, yaitu Kawasaki Ninja H2 ini. Sedangkan yang lainnya mungkin karena demand ataupun proyeksi dari ATPM-nya tidak terlalu pede, jadi hanya satu varian yang dimasukkan ke Indonesia, yaitu Kawasaki Ninja H2. Nah, selanjutnya bakal kita lihat apa sih spek-spek detailnya di sebuah Kawasaki H2. Lanjut. Nah, selanjutnya coba kita lihat detailnya. Apa sih detail dari sebuah Kawasaki Ninja H2 model year 2022? Yang pasti yang paling eye-catching, yang tetap dipertahankan oleh Kawasaki adalah warnanya. Jadi kalau teman-teman lihat H2, pasti yang ada di pikiran kalian adalah yang pertama motor langka, yang kedua supercharger, yang ketiga adalah motor yang warnanya unik. Jadi kalau teman-teman lihat ini warnanya boleh dibilang apa ya? Agak dark chrome, warnanya agak chrome. Dan konon katanya warna chrome dari sebuah Kawasaki Ninja H2 adalah self-healing. Apa sih artinya self-healing? Self-healing adalah artinya ketika motor ini tergores dalam kategori ringan, motor ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Keren kan? Jadi kalau misalkan kena baret-baret halus, lama-lama bisa hilang sendiri tuh. Jadi kalau teman-teman biasa pernah masang stiker di motor ataupun di mobil pakai stiker PPF, stiker bening, itu kan self-healing. Jadi di Kawasaki Ninja H2, catnya walaupun chrome, mungkin teman-teman berpikiran, wah jangan-jangan chrome kalau misalnya habis berdebu kita lap, oh baret-baret langsung. Ya, tenang, buat yang ringan-ringan dia sudah self-healing. Jadi baret-baret halus bisa hilang dengan sendirinya. Canggih kan? Ya iyalah, motor seharga 900 juta. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong masalah pengereman, sudah dilengkapi dengan master rem dari Brembo, master coping juga sudah Brembo. Kalau sedikit kita jongkok ke bawah, jadi pengeremannya depannya sudah dual disc, ini semi floating,
330 mm, kalipernya juga sudah Brembo 4 piston. Yang belakang single disc 220 mm, juga disupport sama Brembo. Oke, dan ini sudah disupport dengan KIBS ataupun Kawasaki Intelligent Brake System ataupun istilahnya adalah ABS. Ban depannya ukuran standar 120/70, ban belakangnya agak gede teman-teman, 200/55. Kalau biasa motor 1000cc ukurannya 190/55, ini 200. Jadi tongkrongan dari belakangnya pun kelihatan pastinya lebih besar. Nah, kalau kita geser sedikit ke bagian yang paling menarik, part termahal dari sebuah H2 pastinya adalah mesinnya itu sendiri. Jadi mesinnya adalah 998cc, 4 silinder segaris, disupport dengan teknologi yang ditutupin sama plastik warna biru nih, teknologi supercharger. Menghasilkan tenaga yang luar biasa besar, tenaga 230 HP pada 11.000 RPM. Jadi buat gambaran teman-teman semua, kalau kita ngomongin motor di atas 200 HP, pastinya sudah motor 1000cc superbike. Ini tenaganya 230 HP. Kita bandingin sama motor V4 deh, V4S. V4S tenaganya tuh 215 HP. Kawasaki ZX10R tenaganya kurang lebih 205 sampai 207 HP. Ini meninggalkan jauh teman-temannya semua di 230 HP. Kencang banget dong, kencang. Tapi ada sedikit kekurangan yang bakal kita bahas setelah ini. Nah, selanjutnya kalau kita geser ke belakang, tadi yang sempat kita lihat, ini adalah hal yang di-upgrade dibandingkan dengan H2 modelir 2015. Jadi standarnya sudah menggunakan shock belakang Ohlin TTX. Nah, shock depannya menggunakan shock KYB 43 mm. Geser ke belakang dikit, bentuk knalpotnya juga agak sedikit diubah. Kalau yang sebelumnya agak sedikit panjang warna chrome, ini agak sedikit dark chrome. Sisanya masih sama, kita muter ke sini. Nah, sudah dilengkapi dengan steering damper dari Ohlin dan ini sudah elektrik. Dan yang pasti, yang nggak boleh ketinggalan adalah motor H2 sudah dilengkapi dengan logo spesialnya sebuah Kawasaki Ninja H2. Nanti bisa kelihatan, ini adalah sebuah logo yang menandakan kalau ini adalah dari sebuah produk Kawasaki, yaitu logo River Mart. Dan bukan hanya di H2, di tahun 2021 pun logo ini sudah disematkan di All New ZX10R keluaran 2021. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur, walaupun ternyata setelah kita bedah, fitur yang ada di motor ini tidak sebanyak fitur yang ada di Kawasaki ZX10R, walaupun ZX10R sebenarnya lebih murah. Jadi fitur yang ada di sini hanya benar-benar fitur yang berkaitan dengan kecepatan. Jadi kayak contoh, riding mode-nya pun hanya ada dua pilihan, yaitu yang standar ataupun yang rain mode. Jadi tidak ada pilihan-pilihan lainnya. Selanjutnya bakal kita lihat lebih dalam berkaitan dengan apa sih fitur, apa sih teknologi yang ada di motor ini melalui speedometernya. Lanjut kita. Nah, kita coba nyalain ya. River Mart. Dan tampilan speedometernya keren ya. Jadi ada informasi berkaitan dengan motornya di sini warna putih, sini warna merah. Dan ini ada 4 opsi display yang berbeda yang bisa kita pilih. Nanti kita bakal bahas lebih detail. Cuman teman-teman penasaran nggak? Ini ada logo payung sebelah kiri apa ya? Jangan-jangan motor ini bisa berubah jadi belang tempur yang ada atapnya. Bukan, ini adalah logo dari rain mode. Kita bahas lebih detail, kita coba masuk ke menunya. Jadi masuk ke menu ataupun ke modenya, tinggal mencet tombol yang ada di bagian stang sebelah kanan. Dengan jempol kita tinggal tahan. Yes, dan kita sudah masuk. Yang bisa disetting adalah ini yang pertama unit. Biasa kita satuannya kita mau setting apa, apakah kilometer per jam, apakah kilometer per liter, apakah mile, ataukah liter per 100 km. Kalau di Indonesia biasanya pakai kilometer per liter ya, nggak usah kita kotak-kotik. Lanjut kita ke brightness, aman nggak kita kotak-kotik. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita bahas teman-teman semua. Jadi tampilan speedometernya bisa disetting berdasarkan 4 tampilan yang berbeda. Ini tipe 1 bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini tipe 2 seperti ini. Ini tipe 3 yang tadi kita set ya. Ini yang tipe 4. Nah, banyak pilihannya. Let's say kita bilang tipe 1 ya. Oke, kita pilih dulu. Selanjutnya kita bisa pilih mau white atau black. Let's say lah kita pilih, tadi kan white, kita pilih black. Oke, jadi displaynya tipe 1 black, nanti kita lihat ya. Nah, ini rain mode. Jadi pilihan apa riding mode-nya hanya ada rain mode-nya on atau off, alias hanya ada dua riding mode. Kita off-in ya. Ketika kita setting off, lihat ya teman-teman, logo payungnya mati. Kita off-in. Selanjutnya ini ada shift lamp, ini ada apa limiternya mau kita setting di angka berapa. Selanjutnya ada Kawasaki engine brake control, Kawasaki quick shifter nih auto up and down, Kawasaki launch
control management supaya kita nggak gampang wheelie pada saat kita berakselerasi spontan. Dan seperti ZX10R ini juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth, jadi bisa connect ke smartphone kita, jam, tanggal, reset. Nah, dan balik lagi ke unit ya. Jadi sebenarnya menunya simple, nggak terlalu neko-neko. Coba kita balik ke tampilan awalnya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat ini display yang pertama. Tadi pas pertama kali kita nyalain motor itu display yang ketiga, backgroundnya warna putih. Ini display yang pertama. Nah, jadi menunya nggak banyak, tapi informatif sesuai sama kebutuhannya. Karena orang yang beli motor ini bukan untuk bermain fitur yang ada di speedometernya, tapi lebih explore ke arah speednya sih pastinya. Gimana? Menarik kan? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita coba posisi ridingnya. Wow. Untung sepatunya dari RGT, jadi naiknya gampang. Endorse dulu. Nah guys, jadi posisi ridingnya namanya sebuah superbike, pastinya yang diutamakan adalah aerodinamis. Jadi posisi ridingnya ya, bener badan kita condong ke depan. Dan kalau kita lihat, kaki gua agak sedikit jinjit. Ini tinggi dari kursi ke bawah ataupun seat headnya itu di 83 cm. Kalau dibandingkan sama R6 itu sekitar 84, 1 cm lebih tinggi. Jadi buat orang yang tingginya 170, masih oke lah, masih nyaman pakai motor ini. Posisi ridingnya keren ya. Nah, dan selanjutnya kalau kita bahas mengenai tadi masalah tenaga ataupun horsepower, mungkin teman-teman bertanya, gila tenaganya kencang banget ya, sampai 230 horsepower. Kalau gitu motor ini jauh lebih kencang dong dari V4, dari S1000RR, dari CBR 1000RR, dan lain-lain. Ingat, ada satu hal yang belum disampaikan. Jadi bobot dari sebuah Kawasaki Ninja H2, bobotnya itu lumayan fantastis. Bobotnya itu 238 kg. Kalau kita bandingkan sama sebuah motor naked bike yang paling berat apa contohnya? Z800. Bobotnya sebuah dari Z800 saja hanya 235 kg. Ini masih 3 kg lebih berat. Nah, kalau kita sandingkan dengan motor-motor 1000cc pada umumnya, contoh kita bahas R1M. R1M beratnya hanya 199 kg. Kita bandingkan dengan V4S. V4S beratnya 194,5 kg. Kita bandingkan dengan CBR Triple R. Itu beratnya hanya 195, sedangkan ini 237. Jadi beratnya hampir-hampir 40 kg lebih berat. Jadi, dibalik tenaganya yang besar 230 HP, bobot kendaraannya juga berat. Jadi, power to weight ratio kalau dibandingkan antara H2 dengan motor-motor superbike lainnya yang tadi kita sebutkan satu persatu, kurang lebih hampir-hampir balance. Jadi, kurang lebih itu teman-teman semua. Nah, sebelum kita closing, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak dengerin suara mesin ataupun suara knalpot dari sebuah Kawasaki Ninja H2. Yang konon katanya motor ini, ternyata motornya genit loh. Kenapa emang? Setiap kita ngegas, dia bisa manggil-manggil cewek. Cuci-ciu, cuci-ciu. Ya, kita denger ya. Ini gue diajarin Aldi sama Hazel katanya suaranya bisa begitu. Kadang ada suara ciciciu, ciciciu. Jadi itu suara dari superchargernya. Jadi udara yang dipampatkan dimasukkan ke ruang pembakaran, jadi tenaga yang dihasilkan bisa lebih besar. Nah, menarik ya. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo, selain motornya ganteng, motornya bisa manggil-manggil cewek sendiri. Wiciciu, wiciciu. Nah, kurang lebih itu review singkat kita berkaitan dengan Kawasaki Ninja H2 model year 2022. Motornya worth it atau enggak, ya tergantung dari kemampuan kalian juga. Jadi kalau dilihat, motor ini dilengkapi dengan segudang kelebihan. Yang pertama pasti desainnya, yang kedua pasti teknologinya, superchargernya, dan yang ketiga jumlahnya yang sangat terbatas bikin kalian pasti selalu tampil eksklusif yang ada di jalan. Kekurangannya apa? Yang pasti harganya agak lumayan. Harganya kurang lebih di angka 900 jutaan sekian. Dan ya, kalau kalian punya uangnya, beli motor ini harusnya sih bukan menjadi sebuah sesuatu yang konsumtif, tapi harusnya memiliki nilai investasi. Karena harga H2 dari tahun ke tahun tidak pernah turun, tapi selalu naik. Kurang lebih itu aja. Nggak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau Arenya Motorsport dan juga Fast Automobile sekarang mengadakan giveaway 4 buah motor sport. Motor pertama Ninja 2,5 sudah kita bagikan ke Kuningan. Motor kedua Yamaha R25 ke Kalideres. Motor ketiga itu CBR 250 Repsol. Sudah kita bagikan kemarin pemenangnya di Bogor. Dan yang keempat, motor istimewa 250cc bakal diumumkan pada tanggal 15 Januari 2022. Syaratnya apa? Cukup aktif di sosial media dari Arenya Motorsport dan juga Fast Automobile. Aktif, like, comment, subscribe, tag teman kalian sebanyak-banyaknya. Kurang lebih itu aja. Semoga liputan kita kali ini bermanfaat. Thank you teman-teman dari Arenya Motorsport 2 yang ada di BSD. Thank you Aldi dan juga thank you Hazel. Ketemu lagi dengan gue, Jo, Arenya Motorsport di YouTube channel Arenya TV. Bye-bye, sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.